Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la الحمد لله القائل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menunaikan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Semoga Allah meridai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Musibah besar yang melanda umat Islam di negeri ini ialah ancaman akidah dan pemikiran. Berbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat Islam hari ini. Bahkan ada yang menyeliputi pemikirannya dengan Islam
akan tetapi hakikatnya menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenar. Disebabkan oleh belitan hawa nafsu dan akal yang singkat, lahirlah pemikiran yang ingin membebaskan agama ini dari tafsiran dan kefahaman yang diwarisi oleh ulama Islam sejak zaman junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Perkara yang mimbar maksudkan ini ialah usaha untuk mentafsirkan agama Islam dengan cara pandang yang liberal atau bebas serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama terdahulu dengan tafsiran yang menggunakan akal semata-mata tanpa panduan ulama dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu sehingga kini. Dengan mukaddimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang bahaya pemikiran Islam liberal. Hadirin jumaat yang dihormati sekalian, maksud pemikiran Islam liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya membebaskan dan meliberalkan umat Islam dari agama Islam itu sendiri, yang satu yang hak, yang disepakati, yang diijma', dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sekian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran sedemikian dahulu dikenal dengan nama golongan Ibahiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa sahaja, yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib lagi. Maka apa nak jadi dengan Islam kalau begini halnya? Zina, arak, judi semua menjadi halal. Solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat semua tidak lagi jadi wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini jelas sesat, bahkan boleh menyebabkan gugurnya iman sekira orang tersebut beriktikad bahawa yang perkara yang bercanggah dengan ma huwa ma'lum minad dini bidarurah, apa yang diketahui di dalam agama dengan secara pasti. Hadirin sidang jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini pula lahir pemikiran yang tidak jauh dari golongan Ibahiyun itu, iaitu pemikiran Islam liberal. Ada di antara perjuangan pemikiran ini yang kadang telah melanggar ijma' ulama, iaitu konsensus umat Islam. Misalnya, dalam hal asas cara penetapan dan penggalian hukum atau dikenal dengan istimbat hukum, mereka tidak lagi mahu mengikut manhaj yang telah digariskan oleh imam-imam mujtahid terdahulu, iaitu mengikut manhaj usulul fiqhi, ulumul hadis, ulumul tafsir, ilmul kalam dan lain-lain. Justeru mereka berkempen untuk mentafsirkan Al-Quran sebebas-bebasnya. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' oleh para alim ulama' juga dibakul sampahkan. Dan mereka mengambil penafsiran mengkritik teks hermeneutik yang digunakan dalam memahami kitab Bible. Apa nak jadi? Keluarlah pendapat dari mereka seperti anti hadis. Rambut bukan aurat bagi wanita. Zina tidak haram kalau suka sama suka. Maka hancurlah agama Islam. Modus operandi mereka tidak jauh dengan golongan mazhab tidak bermazhab, atau lebih dikenal dengan Allah Mazhabiyah. Iaitu modus menjatuhkan kredibiliti dan autoriti ulama-ulama Islam terdahulu. Bagi Allah Mazhabiyah, mereka selalu mengkritik pendapat dan ijtihad ulama mazhab terdahulu dengan slogan ulama tidak maksum, boleh salah dan tidak ada dalil atau hadis, atau hadisnya dhaif, lemah. Sedangkan puak Islam liberal pula berani memperolokkan Imam Syafi'i dan ulama-ulama mujtahid yang lainnya, menganggap mereka ketinggalan zaman, tidak relevan dan punca taklid buta. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari pun dituduhkan tidak lagi sahih. Lalu apa yang sahih? Tidak lain hanya pandangan tokoh mereka sahaja gamaknya. Apa yang akan terjadi kepada umat Islam di Selangor ini? Wahai sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya pendapat ulama diperlekeh, kitab-kitab kuning yang beratus tahun dijadikan sumber hukum, menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam,
Semuanya ditolak dan diperlekeh. Lalu mufti FB dan ulama YouTube yang dijadikan panduan dan sumber hukum. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likers di FB? Atau membiarkan komen netizen penentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya ilmu itu tidak lagi. Di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di universiti-universiti. Sebaliknya, ilmu dinilaikan benar melalui media sosial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, ciri-ciri pemikiran Islam liberal juga tersebar melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya Islam adalah agama yang tegas memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan Islam, memberi hak kepada pemilikan wanita setelah dibayarkan maharnya. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan wanita menutup aurahnya. Perkahwinan jahiliyah adalah tanpa batas, tetapi Islam membatasi berpoligami kepada 4 orang sahaja. Akan tetapi, yang kita risaukan terhadap puak Islam liberal ini, apabila mereka mula ingin merubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ada usaha dari mereka untuk menghalalkan perbuatan LGBT yang jelas-jelas bercanggah di dalam Islam. Lebih bahaya lagi, ada di kalangan mereka menganggap kitab-kitab fiqh ulama mazhab 4, mazahibil arba'ah, adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki bersifat patriarki yang menyebabkan segala hukum banyak menyebelahi kaum lelaki. Maka ada dari kalangan mereka ini yang melawan konsensus, yakni ijma' ulama, dengan membuat bid'ah yang keji seperti membenarkan wanita menjadi imam sembahyang kepada laki-laki. Bahkan di dalam sembahyang Jumaat sekalipun, patriarki adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan. Sistem pemerintahan patriarki meletakkan lelaki sebagai jalur utama dan dalam mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan sahaja dari segi politik, tetapi juga moral dan mempunyai hak keistimewaan di dalam perundangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan yang ingin mendapatkan limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain, yakni tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetaplah orang-orang lelaki itu ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin sekalian, berdasarkan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 2014, jelas menyatakan fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada agama Islam. Dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini, wajiblah segera bertaubat. Mimbar ini juga mengingatkan dan menyeru kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018 untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberalisme ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar senantiasa menghormati hukum syarak dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh ihsan ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran
yang bercanggah dengan syariat Islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Landasan ahli sunnah wal jamaah adalah dalam urusan akidah mengikut neraca al-asyairah dan al-maturidiyah. Dalam fiqah adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i dan meraikan serta menerima tiga mazhab yang lainnya. Sedangkan tasawuf pula adalah mengikut Imam Juni al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali dan selain daripada mereka di kalangan ulama-ulama sufi yang mu'tabar. Tiga asas inilah yang sudah lama dipegang oleh umara dan ulama di Selangor sejak berzaman. Semoga kita semua istiqamah dalam pegangan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati tausiah berikut. Satu, umat Islam hendaklah meyakini bahawa fahaman liberal adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah kerana asasnya ialah akal dan logik semata-mata serta menolak Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, umat Islam wajiblah menolak fahaman liberalisme secara mutlak. Bahkan konsep ini ditolak juga dalam agama-agama yang lain. Yang ketiga, umat Islam boleh ditimpa musibah atau bala bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menakut tambah dalam dan merekorekakan perihal agama mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walawittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa ma fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberikan kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerima. Al-Mu'minun ayat 71. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an tahshifa anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan satu perkara yang sangat besar yang diperintah untuk kita taat perintahnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah senantiasa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah kalian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucap salamlah sekalian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka biasmaikal husna wa sifatikal uzma an tahfaz bi'aini inayatikal rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikinal muazzam sultan Selangor sultan Syarafuddin Idris Shah al-Hajj ibnil marhum sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq wassihata wassalamata minka liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Syah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu lima waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat Islam. Ya Allah, panjangkanlah usia, berkatikanlah umur, murahkanlah rezeki dan harta, serta matikanlah mereka di dalam iman dan Islam. Masukkan mereka di dalam syurga bighairi hisab, tanpa dihitung, au hisaban yasira, atau hitungan yang ringan bagi mereka yang berwakaf dan yang menyumbang amal jariah untuk tabung pembangunan dan pengimarahan surau Jumaat An-Nur ini ya Allah, serta pembangunan serta wakaf pembinaan Masjid Raudhatun Nahdiyyin, Masjid Pondok Rumi Sufi Jawi di Jalan Setia 3 Kuang, Kuang Selangor. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibad Da'wat, Allahumma ya Dafi'al Bala, idfa'anna hazal waba'a wal bala'a wal marada wal syada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.